Ya, langsung dari Meru Kelang. Baik, saudara, bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa, kita bersama pegawai Met Malaysia Nur Faraha Abdul Halim. Silakan, Faraha. Baik, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Paparan imej satelit semasa kini menunjukkan rantau negara kita yang menerima kelompok awan ataupun litupan awan yang agak menyeluruh di hampir keseluruhan rantau negara termasuklah di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah, Sarawak. Ini mengakibatkan kelembapan yang agak tinggi di beberapa kawasan dan seterusnya hujan dan ribut petir yang berlaku di beberapa tempat di Semenanjung Malaysia termasuklah di sekitar Sabah dan Sarawak. Jelas kelihatan melalui paparan imej gema radar semasa, tinjauan terkini menunjukkan keadaan hujan ribut petir di beberapa tempat melibatkan negeri Johor dan juga di negeri Pahang, manakala di satu dua tempat yang sedang berlaku adalah melibatkan negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya termasuklah di sekitar negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu dan menyeluruh di hampir ke semua bahagian Tawau, Sandakan dan juga di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Sabah. Manakala di Sarawak pula, hujan dan ribut petir hanya berlaku di satu dua tempat di sekitar bahagian pedalaman sahaja. Dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti, manakala di negeri Sabah pula kami menjangkakan keadaan cuaca ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita terus kepada sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca. Anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my dan terus ke laman sosial rasmi Met Malaysia untuk perkembangan dan informasi cuaca terkini. Saya Farah Halim, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Terima kasih.